Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan mengenalkan alat permainan yang ada di TK dan KB Aisyah Kebasen. Ada banyak sekali alat permainannya. Yang pertama, bentuknya seperti tong. Ada lubangnya. Bagaimana cara memainkannya ya? Caranya adalah anak-anak masuk ke dalam rangkang, ya. Masuk ke dalam, keluar, lalu masuk lagi. Selanjutnya adalah jembatan goyang. Cara memainkannya adalah lewat tangga, naik, ya. Ke jembatan, hati-hati, jembatannya bergoyang, lalu turun lewat perosotan. Selanjutnya, yang ini namanya tangga pelangi. Cara memainkannya bagaimana? Ya, naik lewat tangga, hati-hati tangannya pegangan. Hati-hati tangannya pegangan. Kaki turun duluan ya, hati-hati sambil duduk. Pelan, 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 turun. Ya. Selanjutnya, ini namanya bola dunia. Cara memainkannya? Naik lewat bawah. Ya, naik tangga ke atas. Ya, ya, ya. Selanjutnya, perosotan. Cara memainkannya adalah naik lewat tangga, lalu shoot. Ya. Selanjutnya, yang ini namanya cungkat-cungkit atau enjot-enjotan. Harusnya dua orang ya, teman-teman. Kanan dan kiri. Selanjutnya adalah tiang gantung. Nah, cara memainkannya? Ya, naik, hap, hap, hap. Iya, ada pengamannya. Selanjutnya adalah ayunan bundar. Cara memainkannya adalah ayun, ayun, ayun. Anak-anak duduk ya. Selanjutnya adalah papan titian. Ya, cara mainnya naik, hap. Hap, 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 hap. Ya, selanjutnya adalah tangga tali. Ya, naik pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati kaki dulu naik. Yap, hap. Iya, iya, turun pelan-pelan pegangan. Ya, hap, hap, hap. Ya, selanjutnya ini adalah ayunan kecil. Berhadap-hadapan ya teman-teman duduknya. Ya, ini karena satu orang jadi satu orang saja, tidak hadap-hadapan. Selanjutnya adalah kursi berputar. Cara mainnya adalah duduk di kursinya lalu putar, putar, putar. Ya. Selanjutnya adalah ayunan maju mundur. Cara mainnya seperti enjot-enjotan, seperti cungkat-cungkit. Maju, mundur, maju, mundur. Ya, sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.